Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk dibincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan ada juga soalan-soalan yang kita bincang di sini sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3, di peringkat tingkatan 1, tingkatan 2 pun masih lagi boleh gunakan video-video yang di-upload di YouTube ni. Sebab apa, ada perkara-perkara asas yang dipelajar di tingkatan 1, tingkatan 2 yang boleh kita buat ulang kaji, review balik apa-apa yang soalan-soalan yang berkaitan. Dan di akhir video ni minta kalau boleh tolong subscribe, share-sharekan pada kawan-kawan yang lain, share di Instagram, share di Facebook. Hari ni kita akan bincangkan satu soalan seperti biasa. Okay, soalannya adalah subtract, tolak 6.79 liter daripada 14.96 liter. Okey. Jadi bila kita tengok je soalan ini, bila kita perhatikan betul-betul, okey. Soalan ni dia suruh tolak, dia ada unit liter dan liter. Tapi semua jawapan dia dalam bentuk mililiter, 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 mililiter. Okey. Kalau kita nak buat soalan ini, kita boleh buat sama ada kita tukar dulu. Kita tukar dulu kepada mililiter, ataupun kita selesaikan dahulu apa yang disuruh buat, tolakkan, kemudian kita tukarkan kepada mililiter pun boleh. Okey, saya terangkan satu cara bagaimana kita selesaikan soalan ini. Okey. Okey, dia kata tolak 6.79 liter daripada. Jadi mestilah yang ini nombor besar, nombor kecil. Kita bolehlah tolak kancil, tolak gajah. Okey, mestilah gajah tolak kancil. Okey, 14.96, kita tolakkan 6.79, tolak. Okey, 6 tolak 9 tak boleh, 16, 16 tolak 9 berapa? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ha, 7. Betul. 7. Yang ni tinggal 8, 8 tolak 7 1. Okey, titik perpuluhan pastikan dia selari Okey, lain ni. Yang ni dah, yang ni nak kena tinggal 3 ke ataupun apa? Ni dah habis kat sini kan. Jadi dia tak ada kaitan dengan sini. Jadi 14 tolak 6, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 8.17 liter. Semua unitnya dalam liter. Okey. Jadi 8.17 liter kita dapat jawapan. Okey. Jadi bila kita tengok saja dalam pilihan jawapan, kenapa dia ada 9? Kenapa dia ada 9? Macam tu. Okey. Jadi sekarang ni bila kita selesai yang ni, kita dah dapat dah. Yang kita tahu adalah kita kena tukarkan ni liter kepada mililiter. Okey. Jadi dalam soalan ini kita tahu unit asas, pertukaran unit asas 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Okey. 1 liter 1000 mililiter. Okey. Ni liter nak jadi mililiter. Liter nak jadi mililiter, darab. Darab 1000 ke sana, darab ke belakang kita bagi, bagi 1000 mililiter kepada liter bagi. Okey. Jadi dalam soalan ni, dalam liter nak tukar mililiter, kita ambil 8.17 liter, tukar kepada mililiter, kita gerakkan titik perpuluhan sebanyak 3 kali sebab dia 1000 ada 3 sifar. Jadi gerakkan ke kanan 1 2 3. Okey. Kita akan dapat jawapan berapa? 8170 mililiter. Okey, 8170 mililiter. Jadi kita tahu yang 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Okey. Jadi ni kalau dia 8000, maksud dia 8 liter. Yang baki tu adalah 170 mililiter. Jadi ni adalah 8 liter 170 mililiter. Dan dalam pilihan jawapan kita nampak 8 liter 170 mililiter. Okey, harap semua boleh faham. Soalan ni mudah saja. Kalau masih lagi belum faham, boleh ulang balik video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe sekarang. Klikkan share, kita kongsikan ilmu. Klikkan like dan like. Beritahu pada kawan-kawan. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan, sokongan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Dan boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin, ataupun di page di halaman tuition matematik, type tuition matematik.
ataupun ini adalah cara untuk kita dapatkan video di YouTube Tuition Matematik Nota Bertindih. Ada video yang keberapa kita dah upload, saya dah uploadkan sebanyak 316 video setakat ini, jadi dah banyak dah, jam 4, 5, 6. Okey, ataupun cara-cara untuk menonton di YouTube boleh dilihat di tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.